Hello guys, welcome to my vlog. Asik. Nama bumi Dedi Prabu, nama bumi Dedi Prabu, yeah maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga saya, Anda, kita semua diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan yang semakin membaik, guys. Amin. Amin. Hari ini kita mau jalan-jalan, kita mau ke bengkel. Saya mau ngecek truk Mitsubishi Hunter 120 PS. Mobilnya sedang diopnam, sedang sakit. Kita mau lihat sakitnya mobilnya karena apa. Dan hari ini saya sedang bersama sahabat saya, namanya Gustu. Asik, Gustu. Gustu ini baru datang dari Surabaya. Dia kemarin menetap di Surabaya, guys. Gara-gara corona dia balik ke Bali. Gus, gimana Gus perkembangan usahanya gara-gara corona ini, Gus? Ya, jebol lah. Sudah pasti. Jebol. Tapi tetap semangat ya, Gus. Ya, mau gak mau ya harus tetap jalan. Ya. Kemarin gua dapat gini, Gus. Gua dapat filosofi ya. Kemarin gua nonton Sule dan Deddy Kobuser. Nah, di sana Sule menyebutkan paling susah itu melawan malas. Gimana pendapat lu? Iya benar. Susah ya. Semakin kita malas, ya semakin kita diam dan tidak bergerak kalau dia. Tapi memang susah ya melawan malas ya? Susah. Hah? Kadang saya malas sekali loh, benar. Iya, kadang ingin malas pun jadi malas. Karena sudah malas. Oh gitu ya? Jadi bingung mau ngapain. Mager ya? Mager. Mager parah. Kadang kita punya janji jam 12. Ternyata mundur. Soalnya janjinya nggak jelas. 12 siang apa 12 malam apa? Ya, sudah ya? Dijelasin 12 siang. Masa jam 12 malam memangnya aku ketemu pocong? Nah, kamu punya tip nggak cara melawan malas? Malah saya juga pemalas orangnya. Jadi mau ngasih tips gimana jadi susah juga. Kita memang pemalas, guys. Kita kaum pemalas dan kaum rebahan. Rebahan. Jadi double keduanya. Seandainya kita rebahan banyak duit, enak. Enak tidur-tiduran terus, enak. Rebahan, malas-malesan, rekening penuh. Penuh. Makin malas kita jadi. Oke guys, itu cuma guyonan, nggak ada faedahnya. Intermezzo, intermezzo, nggak ada faedahnya. Yuk saksikan saja bagaimana keadaan mobil di bengkel. Oke, jalan guys, kita menuju ke bengkel. Ada cewek. Setan. Itu cewek-cewek. Kita kejar ceweknya. Susah banget aja cewek ini. Ya, wah, ibu-ibu guys. Depan lagi ada mobil. Mobil apa ini? Oh, gerobak. Kita sudah dekat lokasi bengkel. Kita main ke bengkelnya Pak Joni. Disambut sama dua anak kecil. Minggir, adik. Minggir, dek. Iya, pintar kamu sayang. Saya mau parkir soalnya. Kita sudah sampai, guys. Yuk kita masuk. Di bengkelnya Pak Joni. Nah, ini ada BMW putih yang mau kita review, guys. Tapi tunggu dulu karena saya mau ngecek
kerusakan truk mobil saya. Pak. Oh, ini guys, baknya sudah diturunkan. Wow, matahari dan kampas kopling kena, sudah jebol. Kampas habis. Truk Mitsubishi Canter tahun 2012, model bak engkel, seri 120 PS. Warna asli kuning, tapi waktu ngambil di dealer minta request warna hitam. Jadi mobilnya lebih sangar dan lebih maco. Koplingnya jebol. Beginilah guys, sudah tahu kampas kopling habis masih dipaksakan, makanya matahari juga jadi jebol. Matahari, kampas kopling. Itu aja ya. Sama apa? Master kopling bawah. Tapi matahari bawah. Jadi jangan lah. Dari dulu nak mau di shooting deh. Pak Joni. Apa apa solusinya Pak? Ya diganti ya. Hah? Bisa kita lihat pada matahari kopling ini sudah ada keretakan karena mobil terlalu dipaksa, jadi matahari jebol. Gak pakai lama-lama, kita langsung review BMW putih ini. BMW tahun 90 seri 318. Woi, kaget aku. Ini BMW masih banyak di jalanan, bukan seperti miliknya Andre Tolani yang jarang dilihat karena dia limited edition. Dan mobil ini adalah milik teman saya, Mas Wawan. Dia nggak tahu saya review mobilnya. Katanya mobil ini dijual, makanya saya cek sekalian saya review. Kita cek dulu bodinya. Bodinya sangat kaleng, masih original plat ya, bukan original cat. Yang pasti mobil tahun segini sudah over speed total. Ini kotor banget guys. Ini mobil nopolnya plat N Malang. Mungkin kalian ada minat, silahkan ditawar. Pada zamannya mobil ini sangat berkelas karena dulu dipakai oleh orang-orang kaya. Tapi sekarang pun banyak kolektor yang berburu mobil retro klasik. Dan BMW ini salah satu mobil yang diburu. Bagus ya guys. Yuk kita cek langsung interior. Bau BMW itu ciri khas banget guys, bau mobil Eropa. Kita cek di bagian belakang juga. Interior warna coklat krem. Tahun segini power mirror sudah isi guys pada handle pintu. Yuk kita langsung cek berapa banyak kilometernya. Sekitar 100 ribuan. Indikator speedometer ini masih aktif. Bensin masih aktif. Kilometer, RPM, dan temperatur semua aktif. Dari kiri bisa kita lihat juga mobilnya masih bagus ya guys. Power window ada pada dekat persneleng. Door trim warnanya mengikuti warna jok. Mobil bertransmisi manual. Spek pada dashboard ini jamnya masih analog. AC-nya masih manual ya guys. Kalau tipnya sudah bukan originalnya.
ciri khas dashboard ini baunya nggak bisa mengalahkan guys. Ada logo M3 loh. Bukaan kap mesin dari sebelah kiri ya. Kita lihat mesinnya bersih sekali dan masih kering. Sangat bagus. Memakai aki kering. Dan mobil ini yang seri 318 4 silinder, ada busi 4, jadi mobilnya lumayan irit. Karena yang minta bensin cuma 4 busi dan 4 seher. Gitu guys. Pada kaki-kaki kita lihat memakai velg ring 17 palang 5. Warna putih menyesuaikan dengan warna bodi mobil ini. Bentuk headlamp bulat-bulat guys, menandakan mobil ini sangat retro. Headlamp 2 di atas, fog lampnya di bawah. Logo mobil pada kap depan. Bagaimana guys, inilah tampilan BMW-nya. Keren bukan? Warnanya putih, mempesona banget. Oke guys, kita barusan dari bengkel. Dan kalian sudah melihat video mobil truknya di servis pada kopling dan mataharinya jebol. Jadi semoga videonya bermanfaat untuk kalian yang sudah tahu gejala kopling mau habis itu tuas kopling agak berat. Jangan terlalu dipaksakan, langsung bawa ke bengkel supaya bengkel bisa mengecek apakah perlu pergantian kapas kopling atau tidak gitu, supaya nggak merembet ke matahari kopling gitu loh guys. Dan di video tadi kita juga review BMW warna putih tahun 90 seri 318. Semoga aja ada yang melihat videonya, karena saya pingin momennya pas lagi viral BMW-nya Andre Tolani. Kali aja keserempet guys, bisa nonton video saya juga. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen. Gak usah di share guys, karena video ini gak berfaedah banget. Oke ya guys, dadah. Kenalin nama gue ini di Prabu. Aku orang baru tapi bukan orang lugu. Aku emang kakak berada tapi tak pernah nyambung. Karena aku masih saya ayah dan ibu. Namamu Prabu.